Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi hadana li wa ma kunna Linahtadia laula an hadana Allah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah Memberikan hidayahnya kepada kita Yang kalau bukan karena hidayah Allah Jalla Jalaluh Tidak mungkin kita bisa Merasakan nikmat menjadi hamba Allah merasakan kelezatan mengabdi kepada Allah, merasakan kenyamanan menjadi abdi Allah Jalla Jalalu. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kita kala sehingga kita mati husnul khatimah dan berjumpa dengannya dalam kasih dan sayang Allah Jalla Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita berjumpa untuk mengkaji tentang tamannya orang-orang saleh. Kita masuk kepada bab as -sidr. Bab tentang kejujuran jujur kepada Allah dan jujur kepada makhluknya. Jujur dalam berucap dan jujur dalam beramal. Dan kita telah menyimak perintah-perintah Allah Jalla Jalala. Allah mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'af sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur orang-orang yang benar yang keimanannya bukanlah dusta yang amalannya bukanlah pencitraan tapi semua dia lakukan adalah demi mendapatkan ridha sang pencipta mendapatkan rahmat dan karunia-Nya sudah ada beberapa hadis yang kita baca. Kita sampai ke hadis nomor 57 insya Allah. Silahkan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor 57. Ar-rabi'u an abi sabitin. Wakila abi sa'idin. Wakila abil walidi sahli bin hunayfin. وهو بدري رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فرعشه رواه المسلمون. dari dari Abu Thabit namun ada yang mengatakan dari Abu Sa'id ada pula yang mengatakan dari Abdul Walid Sahal bin Hunaif dan dia termasuk peserta Badar radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada. Meskipun dia, men dia, mati meninggal dunia di atas kasurnya. Hadis riwayat muslim. barakallahu fiq subhanallah. Hadis keempat dari bab kejujuran ini dari Abu Thabit. Ada yang mengatakan dia Abu Sa'id. Jadi ini perbedaan di kunyahnya. Kunyah itu adalah nama yang dimulai dengan kata Abu atau Ummu. Ada yang mengatakan bahwasanya kunyahnya Sahal bin Hunayf adalah Abu Thabit. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Sa'id. Ada yang mengatakan kunyahnya Abu Walid tapi nama dia adalah Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu. Disebutkan di sini wahwa badri dan dia adalah salah satu sahabat yang turut dalam perang Badar. Kenapa harus dibedakan antara sahabat yang ikut perang Badar dan yang tidak ikut perang Badar? Ada keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh sahabat-sahabat yang ikut perang badar. Di mana Allah Jalla Jalaluh kata Nabi alaihi salatu wassalam, Ittala'a ala ahli badar. Allah melongok memandang kepada mereka yang ikut perang badar. Lalu Allah berkata, Iqmalu syi'tu. Kalian silahkan beramal. Sesuka kalian. Sekehendak kalian. Karena sesungguhnya. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Atau dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya telah pasti surga untuk kalian. Malaikat-malaikat yang ikut perang badar itu juga kedudukannya berbeda dengan malaikat-malaikat yang tidak ikut perang badan. Maka pantas ketika, ketika Imam Nawawi menyebutkan tentang Sahal bin Hunayf wa badri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa Nabi alaihissalatu bersabda ini tentang kebenaran niat kita. Kejujuran permohonan kita sama Allah Jalla Jalla. Ada orang yang hanya ingin dirisannya. Tapi hatinya tidak. Sebagian kita ditanya umpamanya teman-teman di Oman. Mau pulang nih liburan Ramadan ini. Iya insya Allah mau pulang. Tapi hatinya gak ingin pulang. Lisannya yang mengatakan dia ingin pulang. Jadi sebenarnya dia tidak jujur barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah di sini disebutkan asyhadah minta mati syahid dan kita tahu bahwasanya syuhada itu kedudukannya setelah as -siddiq. sebagaimana sudah kita jawab atas pertanyaan yang ditanyakan pada perjumpaan sebelumnya tentang Mausiyah derajat siddiq ini satu derajat di bawah nabi. Itu disebutkan di surat An-Nisa 69 yang sudah pernah kita baca. Pokoknya Allah mengatakan wa man yu'ti Allah wal rasul fa ulai ka ma'allazina an'ama Allah 'alaihim minannabiyina wasiddiqina wal syuhada'i wasalihin. Jadi barang siapa yang minta mati syahid bisidqin dengan jujur nggak main-main permohonan dia bukan kata orang Jawa ada istilah abang-abang lambe abang-abang lambe itu dia hanya hanya buah bibir belaka tapi ini sebutkan bisidqin minta dia berdoa untuk mati syahid apa yang akan Allah berikan kepada dia? Allah akan belahahullah manazil syuhada. Allah akan letakkan dia di kedudukan di martabat orang-orang yang mati syahid. Wa mata ala firashi. Walaupun takdirnya dia mati di atas ranjang. Seperti Khalid bin Walid yang pernah kita singgung bagaimana di tubuhnya tidak ada satu tempat pun sejengkal melainkan di situ ada bekas tebasan pedang. Ada bekas tusukan tombak, ada bekas anak panah. Penuh dengan luka, mati di atasannya. Kita ini nggak tahu mati kita bagaimana. Tapi kita perlu meminta kepada Allah berniat. Rasul sallallahu mengatakan man mata walam lam ولم يحدث نفسه مات على شعبة من النفا. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia belum berperang dan tidak pernah ngomong sama dirinya untuk berperang maka dia mati di atas salah satu cabang dari kemunafikan. Ini bicara tentang masalah hati. Jujur nggak kita ingin belain Islam ingin mengorbankan jiwa raga demi untuk Islam. Jemaah rahimakumullah berkaitan dengan makna syuhada. Orang-orang yang syahid. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara para syuhada orang-orang yang memberikan kesaksian sebenarnya adalah para ulama. Al-Syaikh bin Uthimin mengatakan karena para ulama adalah memberikan saksi atas keesaan Allah di surat Ali Imran ayat 18 coba dibaca surah Ali Imran ayat 18 La <tuh> <tuh, dan> <bahaya> hakim. Artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan melainkan Dia yang berhak disembah yang menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah yang maha perkasa lagi maha bijaksana tuh syahid Allah Allah memberikan pernyataan memberikan kesaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Dia malaikat-malaikat pun demikian memberikan kesaksian wa ulul ilm dan para ulama maka mereka termasuk syahid termasuk dari kalangan syuhada orang yang mati sakit perut orang yang mati karena penyakit taun yang pernah kita bahas mereka disebut syuhada kemudian orang-orang yang meninggal di jalan Allah ingat yang meninggal di jalan Allah mereka adalah orang-orang yang mati syahid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang yang berjuang untuk mendapatkan, ya, dia berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dia berperang untuk menunjukkan keberanian. Dia ada yang berperang untuk dikenang, ada yang berperang karena fanatisme kelompok. Ayu bilillah. Yang mana sih yang di jalan Allah? Yang mati syahidnya di jalan Allah? Yang mana? Kata Rasulullah SAW ini menjadi menjadi pigora tentang siapa yang mati syahid dalam peperangan. Ditanya yang mana yang fisa bilillah? kata Rasul sallallahu alaihi wasallam: "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tegak berdiri di atas, tuh niatnya itu. Menegakkan kalimat Allah jalla jalaluhu, maka dialah yang di jalan Allah jalla jalaluhu. Al-Syekh Ibn rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bagaimana seorang yang berperang untuk negerinya, membela negaranya. Tergantung kalau pembelaan dia menyelamatkan negaranya demi kalimat Allah, maka dia visabilillah. Tapi kalau tidak, ya bukan visabilillah hanya sekedar bela negara supaya dapat gaji supaya dikenang naik pangkatnya dia nggak bisa bela. dan ingat di antara para syuhada yang tadi kita sampaikan yang tertinggi adalah orang-orang yang mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah jelas jelas ini berkaitan dengan meminta agar mati syahid dengan sidik dengan jujur dengan benar nggak main-main maka tak kita berdoa, usahakan nampak di diri kita kesungguhan ketika minta sama Allah. Di antara bentuk kesungguhan itu adalah penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua kita mohon sama Allah Jalla Jalal sambil mengulang-ulangi doa kita. Minta lagi sama Allah, minta lagi sama Allah. Berulang-ulang. Karena hal itu menunjukkan kalau dia memang sedang butuh. Tapi kalau orang datang sekali minta kemudian pergi, ya bukan orang yang butuh. Ini berkaitan dengan hadis ini. Tapi dilanjutkan. Hadis yang selanjutnya, mungkin dibaca artinya hadis yang selanjutnya. Hadis kelima dari bab ini. hadis ke-58 dari Abu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di antara nabi-nabi Allah ada seorang nabi mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada mereka yang hendak berperang lalu dia berseru kepada kaumnya tidak boleh ikut bersamaku orang yang baru menikah dan hendak berhubungan badan dengan istrinya tetapi belum sempat melakukannya. Tidak boleh pula mengikut mengikutiku seorang seseorang yang membangun rumah dan bel, belum sempat memasang atapnya. Tidak juga eh, tidak juga boleh menyertaiku seorang yang telah membeli kambing atau unta yang tengah hamil sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Kemudian nah. Nabi berangkat lanjutkan Kemudian Nabi berangkat untuk berperang hingga ketika sudah mendekati negeri atau perkampungan yang dituju, kira-kira menjelang waktu asar, ia pun berkata kepada matahari, "Sesungguhnya engkau diperintah dan aku pun diperintah. Ya Allah, tahanlah ia matahari di atas kami ini." Lalu matahari ditahan olehnya supaya tidak lepas terbenam. Hingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Nabi itu lantas mengumpulkan hanimah atau harta rampasan perang. Kemudian datanglah sesuatu berupa api yang hendak melahapnya. Tetapi ia tidak jadi melahapnya. Lalu Nabi Nabi itu berkata, Sesungguhnya itu antara kalian ada pengkhianatan. Karena itu hendaklah setiap kelompok mengirimkan satu orang untuk berbayat kepadaku. Kemudian melekatlah tangan seorang dari mereka dengan tangan Nabi itu. Dan Nabi itu berkata, Di antara kalian, kabilahmu, ada pengkhianatan. Maka suruhlah orang-orang dari kabilahmu untuk berbaik, berbaikat kepadaku. Kemudian melekatlah tangan dua atau tiga orang dari kabilah orang tadi dengan tangan Nabi tersebut. Lalu Nabi itu berkata, di antara kalian benar-benar ada pengkhianatan. Lalu mereka orang-orang dari kabilah tersebut datang dengan membawa sebuah kepala, kepala seperti kepala sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi itu meletakkannya bersama hanimah yang lain. Lalu datanglah api dan melahapnya. Abu Hurairah berkata, "Sungguh hanimah tidak pernah di, dihalalkan bagi seorang pun sebelum kami kaum Muslimin." Lalu Allah menghalalkan harta rampasan perang itu kepada kami, karena dia melihat kelemahan kami sehingga ia pun menghalalkannya untuk kami. Mutafaik alaih. Barakallahu fiqh, subhanallah. Dalam hadis ini ada cerita tanda-tanda kebesaran Allah yang begitu banyaknya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW cerita tentang Nabi. Nabi seringkali menceritakan. Kenapa? Karena dalam kisah-kisah itu ada ibrah. Allah perintahkan kepada Nabi Faksusil amlahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka cerita-cerita kisah-kisah tersebut supaya mereka berpikir. Di antara yang beliau ceritakan biasanya cerita-cerita Nabi Bani Israel. Ini salah satu cerita. Dalam hadis ini bagaimana Nabi tersebut benar-benar ingin pasukan perang yang hatinya tidak tersibukkan dengan hal-hal lain. Hanya dengan Allah Jalla Jalla. Maka disebutkan secara detail. Yang udah nikah, yang tinggal masuk ke tempat istrinya. Dulu tuh kadang-kadang menikah, kan udah pernikahan, udah akad. Tapi belum diantar tuh bininya, atau lakinya belum datang ke tempat bininya. Mungkin janji nanti malam atau besok lusa, baru setelah walima, baru umpamanya masuk ke tempat bininya, kata beliau, kata nabi tersebut, nggak boleh ikut. Yang bangun rumah, udah hampir selesai nih, tinggal ninggiin atapnya, nggak usah ikut. Yang punya kambing, punya onta, yang sedang menunggu kelahirannya kata Nabi tersebut jangan ikut nggak usah dia menginginkan pasukan yang benar-benar hatinya tidak tersibukkan dengan dunia dengan sesuatu yang membuat dia tidak khusyuk maka kita lihat Rasul SAW melarang tuh orang sholat dalam kondisi telah dihidangkan makanan di diri dia Kenapa dilarang? Karena dia mau tidak mau, ketika dia sholat akan jadi bahan hayalan. Dia maka hendaklah makan, baru setelah itu sholat. Kemudian, subhanallah, ketika masuk waktu asar, dalam kondisi mereka sudah mau menyerang, dan kita tahu bahwasanya sholat asar enggak mungkin dijamak dengan sholat maghrib. Maka Nabi tadi berdoa kepada Allah Subhanallah. Dia berkata kepada mentari yang mau terbenam. Inna ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai mentari, engkau nih tenggelam atas perintah Allah. Terbit atas perintah Allah. Berputar atas perintah Allah Jalla Jalal. Allah mengatakan di surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Itu takdirul azizil alim. Tuh, mentari itu berputar di porosnya, di tempat dia berputar sesuai dengan tuhan Allah. Itu sudah takdir Allah jalla Maka kemudian ada orang-orang yang berpikir bahwasanya oh, tidak mungkin terjadi perubahan Digerakkan mentari, digerakkan bulan, bintang-bintang. Siapa yang bilang gak mungkin? Yang bilang gak mungkin adalah orang yang tidak percaya dengan adanya pencipta langit dan bumi. Kita percaya, mentari nanti bakal terbit dari arah barat. Mentari bakal terbit dari arah barat. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh dia. Mentari itu setiap mau tenggelam, dia minta izin sama Allah. Suatu saat akan datang waktu dia tidak diizinkan untuk tenggelam, dia malah terbit dari arah barat. Maka Nabi ini mengatakan, ini iman, iman jamaah. Subhanallah ya, Anda ingat dengan doa, melihat, hilal. Yang Rasul SAW mengajur, mengajarkan doa buat kita. Kalau kita melihat hilal nih, apa yang kita katakan? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was wal islam rabbi wa rabbukallah. Kita mengatakan Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Sama nih kita kita sama-sama makhluk. Hanya tugas yang berbeda. Kita sama-sama makhluk. Maka Nabi ini mengatakan Engkau disuruh sama Allah dan aku disuruh sama Allah. Sama-sama kita disuruh. Aku disuruh berjihad, berjuang di jalan Allah engkau disuruh berputar. Lalu dia mengatakan, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahan dia ya Allah. Ya Allah, tahan dia. Jangan boleh dia tenggelam. Maka Masya Allah. hatta Maka mentari itu ditahan tidak tenggelam. Sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Selesai perangan mereka mendapatkan harta rampasan perang yang banyak sekali tapi itulah kesulitan umat-umat sebelum kita supaya kita ini bangga dan bersyukur menjadi umat penutup para umat dulu nggak boleh mereka makan dari harta rampasan perang jadi harta rampasan perang tersebut ketika sudah didapat dikumpulkan. Nggak ada kepikiran untuk mengembalikan modal untuk perang selanjutnya, untuk membangun negeri, nggak ada. Itu harta dan persan dikumpulin, mereka nunggu. Nunggu apa? Nunggu api yang datang melahap dari langit. Untuk menunjukkan jihad mereka diterima sama Allah. Pada saat itu, api tak kunjung datang. maka Nabi tersebut mengatakan fi kumul gulul ada di antara kalian berkhianat gulul itu mencuri dari harta rampasan perang artinya tidak dimasukkan ke sana fi kumul gulul akhirnya Nabi nggak tahu siapa yang berkhianat akhirnya Allah memberikan kepada beliau satu satu perintah di mana semua pemimpin kobilah satu orang bersalaman bayat. Tiba-tiba ada yang tangannya nggak mau lepas, nggak lepas, lengket tangan. Maka dikatakan ah, di kobilah kalian pengkhianat itu. Maka setiap anak kobilah bersalaman. Ternyata ada dua atau tiga orang yang lengket. Kalian nih pengkhianat akhirnya udah ketahuan. Dan berkaitan dengan hal yang gaib kita tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Dibawa ternyata yang digelapkan nih. Harta yang digelapkan itu adalah seperti kepala sapi betina tapi dari emas. Ya kita tahu mereka orang-orang penyembah-penyembah berhala. Mereka bikin berhala-berhala mereka dari berbagai macam bahan. Ada yang dari emas, dari perak, dari timah, dari perunggu mungkin. Itu emas. Maka nah, ke akhirnya kepala itu diletakkan, datang. Api melahap. Itu harta nampasan. Perang. Jamal rahimahumullah. Di sini kejujuran. Ketika dipinta. Kita mungkin ya tidak tahu sahib kita ini jujur atau tidak. Ya. Tapi Allah tahu tentang kejujuran tersebut. Dan kesuksesan seseorang itu berdasarkan kejujuran. Sebagaimana tadi Pak Nabi yang mereka menanti api yang datang untuk melahapnya. Nggak datang-datang, oh berarti ada nyuri nih. Ada yang nggak jujur nih. Padahal itu Nabi sudah berusaha Semaksimal mungkin yang boleh ikut perang adalah orang-orang yang memang lillahi ta'ala. Tapi siapa yang tidak terpengaruh dengan dunia, zaman? Berapa banyak pekerja-pekerja di negeri kita? Sekarang nih, sekarang mulai masa kampanye. Apakah mereka orang-orang yang jujur memang untuk membangun negeri ini? atau mereka hanya orang-orang yang berkedok untuk mencuri negeri. Ini yang yang sangat menakutkan karena berkaitan dengan harta milik orang banyak. Sedih sekali ketika orang-orang yang dipilih oleh rakyat, ya memang sistemnya yang tidak benar. Dipilih oleh rakyat berakhir di penjara. Puluhan anggota DPRD, anggota DPR, yang mereka ketika masa kampanye datang ke kampung-kampung masyarakat, menceritakan tentang visi dan misi dia yang semuanya bohong dan dusta. Rakyat hanya mendapatkan kebohongan. Apa bukti dia bohong? Buktinya dia di penjara akhirnya. Gak benar kalau dia mengatakan kita ini ingin membangun negeri ini. Subhanallah ingin membangun negeri ini. Dari mana? Dari balik penjara KPK. Dan yang dibongkar sama KPK itu jemaah baru sedikit. Mereka senantiasa mem memisalkan dengan fenomena gunung es sama seperti ujungnya doang yang kelihatan di bawahnya itu banyak dan akan tersingkap kalau tadi yang bohong itu bisa tersingkap secara langsung jadi bukan istilah sekarang apa OTT ya operasi tangkap tangan kalau nggak salah dulu tuh tangkap tangan sama Nabi Salaman nggak lepas dari tangannya oh ini nih yang melakukan penggelapan. Dan kita sebagai rakyat, ya kita sendiri yang salah memang. Kita nggak benar. Siapa sih yang milih pemimpin-pemimpin tersebut? Rakyat-rakyat yang memang pendusta. Yang mereka tidak memikirkan maslahat kecuali perutnya dan dirinya sendiri. Jangan dikatakan yang menjadi tim sukses. Enggak kita ingin kebaikan buat negeri ini. Kita ingin kemajuan buat negeri ini. Akan terbukti nanti. Apakah benar yang kau ucapkan? Atau hanya. Ya. Lips. Hanya lipstick di bibir aja. Yang untuk memperindah. Tapi semuanya dusta. minta Maka di sini cerita ini ada banyak tanda-tanda kenabian ya kebesaran Allah jalla Allah yang ngatur alam semesta ini mentari terbit mentari terbenam bulan seperti itu dan kita percaya bahwa kelak kita akan dibangkitkan bintang-bintang akan berjatuhan rembulan mentari akan dikumpulkan dan kemudian dicari itu orang-orang yang menyembah mentari dan rembulan. Gak ada lagi Tuhan mereka karena memang la ilaha illallah. Baik, barakallahu fik. Kita masuk ke hadis yang ke-6. Nah, silahkan. Bismillah. Bismillah. Hadis ke-59. Asadisu As an Abi Khalidin Hakimi Hakimi bani Hizamin. Sallallahu um. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بُرِكَ لهما في بيعهما وإن كذبا وكتاما برقة بيعهما متفق عليه بارك الله فيك <applause> Dari Abu Khalid Hakim bin Rizal. Ah, sebelum dilanjutkan baca. Jadi sebenarnya ada terjemahan yang kurang. Di bahasa Arabnya ini disebut asadis. As Apa artinya asadis? As Sebelumnya disebut al-khamis. Keenam. Ke ke ini yang tidak diterjemahkan. Jadi maksudnya ini hadis keenam dari bab as bab kejujuran Nah silahkan dibaca yang keenam tambahin dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu Anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dua orang yang berjual-beli mempunyai hiyar hak pilih selama mereka belum berpisah jika keduanya bersikap jujur dan berterus terang Keduanya akan diberi berkah Dalam jual beli mereka Adapun jika mereka berdusta Dan saling menyembunyikan Berkah jual beli mereka akan dihapus Hilang Mutafak alaih Subhanallah Ini berkaitan dengan barokah Cari rizki Sebagian orang berpikir Kalau bohong rizkinya tambah banyak Barangnya akan laku dagangannya akan laris. Ini ternyata bertentangan dengan cara yang sebenarnya mendapatkan rezeki. Ternyata cara mendapatkan rezeki itu dengan kejujuran. Sebagian orang dia berbohong memang dapatnya banyak. Orang ditipu sama dia. Tas KW dibilang asli, HP KW dibilang asli. Mobil rusak dibilang bagus. Macem-macem. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Makanya pasar nih. Kata Nabi SAW. Syarul biqa atau biqa ilallah. Tempat yang paling buruk, yang paling dibenci Allah tuh pasar. Kenapa? Di situ tuh tempat segala kemaksiatan dan kemungkaran. Salah satunya dalam urusan jual beli. Di sini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam hadis Khalid Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu bersabda al bai'ani bil khiyar itu orang yang penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar hak pilih pilih apa pilih untuk melanjutkan jual beli mereka atau membatalkan jual beli mereka selama mereka belum berpisah. Ini yang disebut dengan khiarul majlis. Khiar di majelis tersebut. Jadi mereka punya khiar, itu hukum asalnya. Jadi kalau Anda jual beli sama fulan <tuh> Anda beli HP-nya. Kemudian Anda beli HP-nya, Anda pegang-pegang HP-nya, lihat, ini jadi milik anak nih. Duit udah dana bayar, ya. Udah jadi milik anak. Terus Anda ngomong, aduh anak gak jadi ya. Kok gak sehati hati anak? Itu hak. Boleh ketika itu mereka untuk gak jadi membatalkan. Baik pihak pembeli atau penjual. Yang jual setelah dapat duit, dia pikir-pikir lagi. Ya Allah, kayaknya anak susah dapat barang kayak gitu juga. Udah gak jadi. Malam ya tafarraqa sebelum mereka berpisah. Kemudian ada orang yang mensyaratkan, ini udah beli nggak boleh balik nih. Gak ada masalah. Kalau itu masuk jadi kesepakatan, jadi kesepakatan. nggak boleh balik. Kalau yang mensyaratkan penjual atau pembeli. Sesuai dengan kesepakatan mereka. Al-mu'minun ala syuruti. Karena ini hak keduanya. Lalu Nabi alaihissalatu menjelaskan. Fa'in sadaqa wa burika fi Kalau mereka jujur dan menerangkan berterus terang jujur ini biasanya dalam menyebutkan kelebihan terus terang itu dalam menyingkap aib dan kekurangan yang dijual orang tuh biasanya dalam urusan kelebihan ditambah-tambahin jual mobil Masya Allah mobil bekas tanya gimana waduh bagus mobilnya ini anak udah coba anak ini tangan pertama macam-macam dia berikan kelebihan-kelebihan mobil tersebut kalau dia jujur nggak ada masalah tapi kalau ternyata dia menambahkan sesuatu yang tidak ada di situ ditanya ditanya atau nggak tanya jadi kalau bertanya biasanya untuk masalah kekurangan terus terang nggak untuk masalah kekurangan ada sebagian orang yang nggak terus terang saya mobil ini pernah nabrak. Dia mengatakan coba antu cek bawa ke bengkel mana. Mobilnya bagus, saya jamin. Bawa. Tanya, pernah nabrak? Nanti coba lihat sendirilah. Mobil ini bagus. Seperti itu. Kebanyakan pedagang seperti itu. Kalau yang dilakukan adalah menjelaskan tentang kekurangan. Jujur dalam menyebutkan kelebihan apa yang akan terjadi? Subhanallah. fi bayim. Dua orang ini diberkahi dijual beli. Barokah itu apa artinya? Itu kebaikan yang terus tumbuh, bertambah dan tetap nggak kemana-mana. Maka kalau ada pedagang yang kita lihat ya Allah ya di kampung kita lihat. Nah, bila ada pedagang sate yang dicampur daging ayam dengan daging apa? Ada yang sate kambing, ternyata dia adalah sate kambing dengan sate hmm, anjing umpamanya. Ada yang jualan bakso 100% asli daging sapi ternyata dicampur dengan daging celeng. Dia berharap cepat kaya dengan cara seperti itu nggak bakalan. Tunggu waktunya, dicabut berkahnya. Kalau engkau tidak jujur dan terus terang. Apalagi kalau model yang haram diberikan kepada umat Islam. Antum gak jujur aja dosa. Gimana kalau antum memberikan makanan yang haram. Babi itu haram. Campur dengan daging. Sapi. Jadikan bakso kemudian dijual. Na'udzubillah. Maka ingat ternyata kejujuran itu membuahkan berkah. Antum jujurlah. Mungkin perasaan takut saat anak kalau jujur. Kalau terus terang. Kayaknya gak laku barang. Mungkin gak laku sekarang. Mungkin besok gak laku. Mungkin setahun gak laku barang. Tapi Allah kasih berkah sama antum. Allah kasih berkah. Mungkin tidak di barang ini, tapi kasih berkah di yang lainnya. Kenapa? Karena itulah buah dari kejujuran. Tapi kalau barang itu laku, Alhamdulillah udah laku barang aneh. ini barang anak takut gak laku, Alhamdulillah. Bas mudah-mudahan orang yang dapat gak balik lagi. Dan ingat, kalau bicara dosa, nanti gak usah tanya ke orang banyak. Al-Ithmu maha kafi sadrika wa an Dosa itu sesuatu yang uh, menggerundel di hati. Nggak ingin ke orang lain tahu. Itu dosa. Kalau antum ternyata menyembunyikan sesuatu di barang tersebut. Antum sembunyikan, nggak terus terang. Antum takut. Kalau sampai dia tahu nantinya. Itu dosa. Ini berkaitan dengan dalam perdagangan. Dan untuk jadi pedagang yang jujur memang berat kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan At-tajiru saduq ma'an nabiyyin Pedagang yang jujur itu bersama para nabi Dari beratnya pedagang yang jujur Terkadang jual berapa? Aduh rugi kalau harga segitu Rugi harga segitu Ngambil yang boleh segitu Itu banyak terjadi Anda masih ingat kejadian di Medina Anda mau beli sesuatu Mau liburan beli oleh-oleh dia kasih harga 12 real. Anak tawar 8 real. Kata dia gak boleh. Modalnya aja gak segitu. Kata dia. Kurang ini. Anakmu ya sudah kalau gak bisa anak pergi. Pergi dipanggil. Udah udah gak apa-apa sudah. Harga segitu sudah. Mungkinkah dia menjual rugi? Atau dari tadi ternyata dia bohong dan dusta. Maka dari itu ada pedagang yang terus miskin sampai kapan? Anda punya paman cerita dia. saya dia diajarin sama salah satu non muslim. Pedagang non muslim. Dia ngomong bapak. Kata dia kalau mau jual. Jangan kata dia. Jangan terlalu mahal. Murahin aja. Tapi timbangannya dikurangin kata dia. Ada di pinggir-pinggir jalan ada seorang ustadz beli. Beli buah satu kilo sampai rumahnya ditimbang ternyata 900 gram. Karena banyak pencuri timbangan. Dan ternyata orang-orang yang melakukan itu hidupnya yaitu gak diberkain. Hasilnya itu jadi ya jadi petaka, jadi penyakit buat dia, jadi penyakit buat anaknya, buat keluarganya. bilah Maka usahakan kita untuk jujur modal orang hidup tuh. Akhlak sama Allah dijaga. Akhlak sama manusia Dijaga Di antara akhlak sama Allah Salatnya dijaga Semua manusia jujur dalam bermu'amalah Barakallahu fikum Selesai ini bab tentang Taubat Sabar, jujur Tapi Mengamalkan semua itu Terkadang Berat Dan sebagian Mengalami kesulitan maka kita masuk ke bab kelima. Bab kelima ini adalah bab yang membantu kita untuk ringan mengamalkan kejujuran. Itu masalah babul muraqabah. Bab merasa senantiasa diawasi Allah Jalla, -Jalla. Anda bisa lihat tuh. Orang-orang yang ketangkep narkoba, atau korupsi macam-macam. Mereka tidak menghadirkan. Ketika mereka tahu sedang diawasin. Mereka tahu telepon mereka sedang disadap. Mereka tahu ada orang yang mengikuti. Mungkinkah dia melakukan kemaksiatan tersebut? Kayaknya nggak mungkin. Konyol kalau dia melakukan hal tersebut. Maka dengan menghadirkan muraqabatullah. Oke okay, manusia mungkin nggak melihat ya ketika antum ngurangin timbangan, ketika antum nggak jujur. Tapi inna allaha kana alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kalian. Masya Allah, Kita akan baca babul muraqabah ini. Di sini, al-imam an Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu, dua, tiga, empat, lima. Menyebutkan lima ayat sebagai contoh dari ayat-ayat yang menghadirkan di diri kita perasaan selalu diawasi Allah. Dan kita senantiasa mengawasi Allah jalla jalla dalam artian kita yakin Allah melihat kita dan kita melihat Allah dengan segala nama-namanya dan sifat-sifat yang mulia. Baik. Silakan dibaca. dibaca ayatnya langsung ya yang melihat engkau Muhammad ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud Surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Subhanallah. Nih. Allah mengatakan kepada nabinya. Alladhi yaraka hina taqum. Sebelum itu Allah mengatakan "Watawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkallah engkau kepada Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Al Serahkan semua yang semu yakin semua. Yakin sama Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Pengasih. Siapa tuh Allah? Allah itu yang senantiasa melihatmu, memandangmu ketika engkau berdiri untuk sholat. Ini juga memotivasi kita untuk beribadah, jangan nunggu dilihat orang. Sekali lagi akhirnya ibadah seorang muslim itu bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk pencitraan sekali lagi nih. Karena sekarang kalau bicara masalah pencitraan ya, Anak-anak yang kelesian. ya mudah-mudahan anak diampuni sama Allah dan semuanya diampuni sama Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat baik kepada rakyatnya tanpa ada kamera yang mengawasi, tanpa ada wartawan yang datang bersama dia. Beliau makan, beliau masuk pasar, sidak pasar, beliau ke rumahnya anak yatim, beliau ke tempatnya janda-janda, nggak ada kamera yang mengawasi beliau. Agar seorang muslim ketika berbuat tuh ya lillahi ta'ala. Dan disebutkan Allah tuh melihat ketika engkau berdiri. Enggak ada orang yang melihat. Gelap rumahmu. Engkau berdiri. Membaca Al-Quranul Karim. Membaca surah al fatihah Kemudian membaca surat yang panjang. Karena terkadang seorang ini kalau sholat sendirian. Masya Allah. Cepat banget yang dibaca kulhu yang dibaca idza jaa nasrullahi wal inna kal kalau dia jadi imam Masya Allah. yang dibaca surah al hujurat surah kiamat antum bener nggak lillahi taala Allah tuh melihat ketika kau bangun berdiri. Wa taqallubaka sajidin Ketika Nabi berubah gerakannya, sujud, duduk, berdiri gelap, malam nggak ada yang ngeliat. Tetangga nggak tahu, anak nggak tahu, istri nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah merahmati ya Allah. Semoga Allah merahmati kita. Nih, sehingga seorang yang beribadah menghadirkan pengawasan Allah jalla Jallal, jalla jalla maka dia tidak akan riak kepada umat manusia. Apa manfaatnya anak nunjukkan ibadah anak sama mereka? Biasanya orang itu ria pamer kepada manusia karena dua hal. Satu mengharapkan pujian, yang kedua mengharapkan urusan dunia. Mengharapkan harta, jabatan, sepangkat. Maka para jamaah rahmatullah, Asyik bin Othman mengatakan muraqabah yang artinya menghadirkan pengawasan di diri kita itu ada dua. Yang pertama kita yang mengawasi Allah. Dalam artian kita beribadah tuh seakan-akan memang melihat Allah. Yang kedua adalah kita yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Sebagaimana di awal surah di awal surat An-Nisa ayat pertama yang sering kali Nabi baca ketika khutbatul hajah ولما تكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس و... واحده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله تو تاسع من غاليا سنن maka ayat ini ya paling tidak membuat kita jadi lebih aman hidup. Ketika ada orang yang menyakitin kita, kita tahu Allah sedang mengawasin kita. Ketika ada musibah yang hendak datang kepada kita, Allah itu tahu musibah itu akan datang. Dan orang ketika salat sujud, sujud itu adalah posisi dia yang paling dekat sama Allah. Jala, jala. Maka dianjurkan banyak berdoa. Ketika berdiri dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang. Ketika sujud dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Allah ngeliat, Allah dengar sama antum. Maka jangan cepat mengangkat keningnya ketika sujud terburu-buru mau kemana? Baca doa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujudnya pun panjang. Beliau membaca Subhana Rabbi A'la Bi Hamdi. Subhanakallahumma Bi Hamdi Apa aja dibaca. Maka kita pun hendaklah membaca tersebut khususnya tadi ketika nggak ada yang ngeliat. Kalau di masjid banyak yang ngeliat berat kita untuk ikhlas. Nah, silahkan dilanjutkan ayat yang kedua. Dibaca di surat Al-Hadid ya. Dibaca di surat Al-Hadid ya. Ayat 4. Ya, <tuh> هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم والله بما تعملون بصير Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa, apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Nih, kita lihat Allah Jalla Jalalu menjelaskan bahwasanya Allah bersama kita, dia yang menciptakan langit, bumi dalam enam masa, kemudian dia beristiwa alal arsh. Allah sebutkan, Thumastawa alal arsh. Allah beristiwa di atas arshnya. tinggi di atas sana. Tapi Allah tahu dengan segala sesuatu yang terjadi apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima basir. Dan Allah maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Ini ayat menjelaskan tentang kebesaran Allah tentang ketinggian Allah di atas arasnya, tapi dia bersama kita. Agar kita senantiasa merasa diawasi sama Allah. Allah itu bersama kita. Tapi bukan berarti zat Allah ada bersama kita. Lah. Kenapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Zaman. Allah lebih besar dari segala-galanya. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana kebersamaan Allah dengan kondisi dia yang berada di atas. Dia bukan di mana-mana, ilmunya di mana-mana. Dia tahu dengan segala sesuatu. Dia hadir mengawasi segala sesuatu. Dan Allah yang mengatakan, alal arsh. Kemudian dia beristiwa di atas arsnya. Ini Allah yang mengatakan. Kita mengambil akidah kita dari Al-Quranul Al Karim. Ketika seorang mengatakan kita jalan terus tuh dan bulan bersama kita. Bintang-bintang bersama kita. Terus kita jalan. Apakah ucapan bersama kita orang mengatakan kita berjalan bersama rembulan dan bintang-bintang. Bintang di langit di atas itu. Bulan pun di atas itu. Apakah kemudian orang mengatakan gimana bersamamu? Kan dia di atas. Itulah dia senantiasa hadir dan mengawasi. Itu kebersamaan. Dan berbicara tentang kebersamaan Allah Jalla Jalla bersama makhluknya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ada kebersamaan Allah yang merupakan kebersamaan dengan semua makhluk. Mengawasi semua makhluk. Siapapun dia. Yang beriman dan yang kafir. Allah mengawasi mereka, mengetahui apa yang mereka kerjakan, mendengar apa yang mereka ucapkan, mencatat apa yang mereka amalkan. Itu kebersamaan Allah jalla jelalu bersama semua makhluk, bersama mereka membuat rizki, semua dikasih rizki sama Allah jalla yang mukmin yang kafir. Tapi kebersamaan Allah jalla jelalu ada kebersamaan yang khusus yaitu kebersamaannya dengan hamba-hamba Allah yang soleh. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 128. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ma'al taqaw Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran, Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 128. Masya Allah. Tuh. Inna Allah ma'al Allah bersama orang yang bertakwa. Apa maknanya Allah tidak bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa? Tidak mengawasin mereka? Allah bersama mereka. Mereka senantiasa diawasi, tapi ada kekhususan Allah, kekhususan kebersamaan Allah itu dengan memberikan, uh, memberikan pertolongan, memberikan uh, bantuan kepada mereka, penjagaan kepada mereka bersama siapa dengan orang-orang yang bertakwa, siapa tuh orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Taat kepada perintahnya. senantiasa mengingat Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini syaratnya: ketika umat Islam bersama Allah, siapa yang bakal mengalahkan mereka? Kalau kita melihat kondisi umat Islam di berbagai belahan dunia, saudara-saudara kita di Palestina yang tidak berdaya bukan hanya di Palestina, di berbagai penjuru dunia, tidak berdaya menghadapi ya agresi orang-orang Yahudi, Zionisme. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, saudara-saudara kita yang di, di Suria? Allah nggak bantuin mereka. Bukankah Allah sebutkan Inna ma Allah ma'aladzina taqaw. Nih, Allah itu beserta bersama siapa orang-orang yang bertakwa. hum dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada waktu perang Uhud di awal perang Uhud Allah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Setelah kemenangan itu diberikan muncul kemaksiatan dari mereka. Sebagian sahabat Nabi yang berada di bukit, Jabal Rumah itu turun. Padahal mereka sudah menerima order, bahwasanya menang atau kalah kalian tetap di atas. Turun mereka. Ketika mereka turun, Allah tidak bersama mereka. Allah lepas mereka dan mereka pun kalah. Rasulullah SAW terluka. 70 sahabat Nabi tewas. Hamzah paman Rasul SAW yang dicintai aman ama beliau tewas terbunuh dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak bersama Allah. Allah tidak bersama mereka. Maka berkaitan dengan kebersamaan yang khusus ini, kita yang perlu melihat apakah pantas Allah membantu kita. Mungkin gak pantas. Untuk, ya kita kita berusaha untuk bercermin jamaah. Kita bercermin kehinaan yang menimpa umat Islam ini. Allah mengatakan iyan fala Kalau kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian, nggak ada. Umat Islam berapa jumlahnya? 1,6 miliar. Sisanya 6 miliar lebih mungkin. Mereka non muslim. Kalau Allah bersama umat Islam, nggak bakalan mereka bisa mengalahkan umat Islam. Yang jadi masalah, Allah nggak bersama kita karena udah disebutkan, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang muhsin. Derajat ihsan nanti kita akan bahas di hadis. Jibril dan ihsan itu beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah, artinya penuh harap, penuh cinta sama Allah. Bicara bukan takut, tapi bicara cinta. Ini tingkatan ihsan yang paling agung. Kalau nggak bisa, yara Maka hadirkan di dirimu, kalau Allah selantiasa mengawasi. Yang pertama adalah, ibadah orang yang penuh harap kepada Allah, yang kedua orang yang takut. Itu masuk derajat ihsan. Ketika kita tidak sampai derajat ini, ya, tadi yang di surat An-Nahl ini disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh Allah nggak akan bersama kita apapun yang kita bicarakan untuk mengembalikan kejayaan umat Islam caranya cuma satu kembali kepada Allah dan jujur dari hati dengan ilmu yang dipelajarin gimana sih supaya Allah bersama kita ya kita harus bantuin saudara-saudara kita nah kita bantuin saudara-saudara kita yang di Palestina tapi antum bantuin diri antum sendiri antum masih makan riba antum masih terjerat dengan riba gimana antum mau bantuin orang lain sedangkan Allah mengumumkan perang sama antum gimana itu akan terjadi berkuar mau bantu umat Islam tapi engkau mengumumkan perang sama Allah gara-gara apa Gara-gara makan riba. Maka nggak apa ya, nggak nyambung gitu jamaah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita umat Islam di Palestina? Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama tadi, jadilah orang yang sampai tingkatan ihsan. Lihat apakah ada haram yang kau makan apa engkau masih menipu, berdusta, berdurhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim? Kalau itu masih kau lakukan, perbaiki yang itu. Karena adanya satu orang dalam pasukan umat Islam yang mereka durhaka kepada Allah, kadangkala balaknya di sini bukan dari luar. Bukan dari musuh yang kuat, bukan dari dalam nih. Ada ulat yang merusak dari dalam. Ini yang diperbaiki. Allah janji. Allah janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Baik. Ayat yang ketiga. Ya. 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 Innallaha la yakhfa 'alaihi fil ardi la fis sama. Bagi Allah tidak asas, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Masya Allah. Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Enggak yang di bumi enggak yang di langit. Allah terangkan secara detail tentang ilmu Allah ini di surat Al-An'am ayat 59 coba dibaca di surah al-an'am ayat 59 supaya kita benar-benar tahu dengan ilmu Allah yang begitu luasnya a'udzu billahi minasy syaithanir

وَمَا تَسْقُدُ مِنْ إِلَّا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا وَلَا إِلَّا فِي Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Nah, lanjut. Nah, dan pada selesai. sisi Allah, lah, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata yaitu lauh mahfuz. Allahu Akbar. Semuanya sudah ada catatan. Bahwasanya daun-daunan yang jatuh itu Allah tahu berapa jumlahnya tiap hari. Allah sekarang ini. udah masuk musim kemarau di negeri kita. Anak kemarin melewat sebuah gunung, itu lihat daun-daunan kering jatuh semuanya. Allah tahu kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, akan jadi apa dia itu Allah tahu. Kadang-kala -kadang jatuh diambil oleh pedagang, dibawa ke pasar dijual, kemudian oleh pembeli di pasar dibawa pulang, nanti akan kemana Allah tahu kemudian habbah biji-bijian fi dhulumatil ard di kegelapan bumi para ulama menjelaskan nih nih kalau ada satu satu biji yang ada di lumpur lautan dia berada di kegelapan yang bertumpuk-tumpuk yang pertama kegelapan lumpur tersebut kegelapan dan keruhnya air laut, kegelapan malam hari, kegelapan awan hitam yang datang, dan kegelapan hujan yang turun kadang kala. Allah tahu itu. Maka inna Allah la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Nggak ada yang tersembunyi. Kita banyak melakukan dosa tersembunyi. Nggak ada yang tahu. Hanya kita sama Allah, tapi Allah tahu. Oleh karena itu nanti di hari kiamat, ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar, apa kata Allah Jalla Jalaluh, Yawma izin tu'raduna la takfa minkum khafiya. Pada hari itu kalian akan dipaparkan, disuguhkan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Allah katakan, nggak ada mulai dibagikan kitab. Ada yang dapat dengan tangan kanannya, ada yang dapat dengan tangan kirinya. Semuanya sudah dicatat. Dan sekarang nih, masalah pengawasan Allah. Mungkin kita bisa belajar dari CCTV yang ada. Apabila ada CCTV, itu polisi akan gampang menangkap pelakunya. Tapi kalau tidak ada CCTV, ternyata dilihat di depan nggak ada CCTV, rumah sebagian nggak ada CCTV, mereka susah. Karena manusia memang terbatas. Ilmu dia terbatas, kemampuan dia terbatas. Tapi Allah Jalla Jalalu, dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang belum terjadi? Kita nih, entar malam habis maghrib mau ngapain? Belum terjadi tuh. Allah tuh udah tahu. Nanti kejadiannya gimana? Allah sudah tahu. Allah Akbar. Ya Allah. Kita kalau menghadirkan hal ini. Kita akan takut sama Allah. Apa yang baru terbetik di hati kita. Mungkin kita bisik-bisik. Nggak ada yang melihat. Tapi Allah melihatnya dan mengetahuinya. Dan ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh rabb benar-benar mengawasi. Nah, ini mungkin dibaca dari Qur'annya. Dibaca dari ayat ke-6 di surat Al-Fajr. Ini berkaitan dengan Allah benar-benar mengawasi. Kenapa Allah katakan ini? Silakan dibaca. Uh, Al-Fajr 6 ya Ustaz? Iya, dari ayat 6 sampai ayat ke-14 ini. Oh, Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iramada, iramadatil imad. التي لم يحلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السهر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negara-negara lain dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allahu Akbar. Tuh. Semuanya diawasi. Makanya kalau kita berbuat kezoliman, kita melakukan sebuah pengkhianatan, Allah ngawasin kita. Dan laisa amani la amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an Yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas. Tinggal tunggu waktu. Bangkai itu serapi apa dibungkus bakal terjunjuk. Karena ada yang mengawasi. Allah suruh kita melihat apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka itu sombong dengan kekuatan dan kesuksesan mereka. Mereka bisa membangun kota-kota yang tadi disebutkan yang belum pernah ada di kota lain. Yang penuh dengan tiang-tiang. Sampai dikenal kota mereka seribu tiang. Mereka mengatakan Man asyaddu minna kuwa. Siapa yang lebih kuat dari kita? Siapa yang lebih hebat dari kita? Muncul ucapan tersebut. Apa kata Allah? Di surat Fussilat ayat 15. Awalam yarau. Anallah alladhi khalaqahum. Huwa asyaddu minhum kuwa. Apa mereka nggak mikir? Yang menciptakan mereka siapa? Kan Allah. Berarti Allah kan lebih kuat daripada mereka. Tapi mereka kesombongan kadangkala membuat orang jadi buta dengan kelemahan mereka. Apa yang Allah kirim kepada mereka? Allah kirim hujan sama mereka. Allah kirim angin sama mereka. Hancur mereka. Subhanallah jemaah. Kita ini kadangkala ada ada perasaan sombong, perasaan lebih lebih hebat lebih kuat lihatlah kepada dirimu engkau tidak akan tidak akan lebih tinggi daripada tiang listrik yang ada jangan bicara gunung pantas kan kau sombong engkau berdiri di tiang listrik oh cuma kecil sekali kalau orang sombong kemudian tentang kaum samud kaumnya nabi saleh bagaimana kedurhakaan mereka mereka bersepakat di malam hari berkumpul untuk menyembelih onta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Mereka berkumpul nih. Padahal Nabi Saleh sudah mengatakan naqatallahi wa suqyaha. Diingatkan itu onta ingat ontanya Allah jaga minuman dia jangan diganggu. Mereka tetap akhirnya <tik> dama habis mereka yang mereka bikin gunung-gunung dipahat sama mereka enggak ada enggak tersisa sedikit pun dari mereka Allah ngawasin mereka walaupun bersepakat di malam hari berkonspirasi tanpa ada yang mengetahui tapi Allah bersama mereka melihat mendengarkan mencatat semuanya mereka kerjakan Fir'aun Fir'aun yang begitu zalimnya Bayi-bayi laki-laki disembelih sama dia. Yang perempuan dibiarkan hidup kemudian diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Bani Israel. Allah menceritakan tentang kesombongan dia. Ibn Li mengatakan kepada Haman, bangunkan buat aku bangunan yang tinggi la'allī ablu di surat ghafir coba dibaca di surat ghafir ayat 36 dari ayat 35 ayat 35 sampai 37 Nah, silahkan. Al-Ladin yujadilun fi ayatillahi bi كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله يطبع الله على كل قلب متكبر حبار جبار جبار نعم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا صرحني لعلي ابلغ اسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كذبا. كاذبا. كاذبا. وكذلك Zuin li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda anis-sabil wa ma makaidu fir'auna illa fi tabab wa qala alladhi na eh, <tuk dengan tuk dengan unga> yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang, dan berkatalah Firaun: "Hai Hamam, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Allahu Akbar, itu Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Bagaimana matinya Fir'aun dan bala tentaranya yang sombong, yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Mati dengan air. Subhanallah. Kesombongan mereka menutupi hati mereka. Ketika Bani Israel melewati jalan-jalan yang dua belas di lautan tersebut. Dua belas jalan dibikin mereka jalan. Nggak mikir sama sekali tentang kebesaran Allah. Jadi tutup hati. Ini, ini kok bisa seperti ini lautan? Seharusnya mereka beriman. Tapi memang berat ya kesombongan ini menutup. Batorul haqi wa ghamtun Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Meremehkan orang. Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun masuk Islam, karena melihat kebesaran Allah, Fir'aun yang ngundang tukang, tukang sihir, ternyata tukang sihirnya masuk Islam. Melihat kebesaran Allah, apa yang dilakukan Fir'aun? Dia mengancam tukang sihir tersebut. La'uqatti'anna aydiyakum arjulakum min khilaf. Mau Potong-potong mau dicincang tukang sihirnya, kaki tangannya mau dipotong-potong, mau disalib mereka, bukannya malah beriman. Maka ingat bahwasanya Inna Robbaka Sesungguhnya Robbmu itu benar-benar mengawasi apa yang akan dilakukan manusia dengan kesombongannya. Mau bangun apa engkau. Allah ngawasi. Maka di sini seorang hamba menghadirkan hal itulah ada dirinya. Taib. Ayat yang terakhir, silakan dibaca. Ya. Awwadu bilaahimil ash Ya'lamu wa ma Dia mengetahui pandangan mata yang hiana dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allah Akbar. Ini surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ya. Surat Mu'min ini memiliki nama lain surat Ghafir. Taib, kadangkala kadang kita memandang sesuatu, apalagi sekarang nih, dengan adanya kacamata, dengan adanya kacamata hitam nih. Orang kadangkala kala lagi duduk, ya. seakan-akan dia sedang memandang ke depan. Padahal matanya sedang melirik ke samping. Allah tahu. Mungkin kau merasa orang-orang gak ada yang tahu apa yang sedang kau pandang. Ada orang yang memandang kemaksiatan dengan penuh kebencian. Dia lihat kemaksiatan tersebut, matanya melihat. Tapi ada orang yang sama memandang sebuah perbuatan dosa yang dilakukan. Tapi tidak ada kebencian di hatinya. Allah tahu. Dengan pengkhianatan mata tersebut. Wama tukhfis sudur. Dan apa yang disembunyikan dalam hati. Subhanallah jemaah. Kita kadang kala punya sahib. Yang kau melihat mata dia memandang kita. Seakan-akan dia orang baik. Tapi ternyata dia menyimpan, menyimpan sesuatu di hatinya. Menginginkan keburukan buat kita. Allah tahu. Kadang kala kita datang nih ketawa senyum ya ahlan wa sahlan, kaif hal, macam-macam. Padahal dia nyembunyikan sesuatu keburukan di hatinya. Kita nggak perlu khawatir. Kenapa Allah tahu? Dan kita pun nanti hati. Allah tahu dengan apa yang antum sembunyikan. Pengkhianatan mata dengan apa yang di hati Allah tahu. Ada sebuah doa yang dibaca oleh Nabi Dawud alaihissalam atau juga diriwayatkan kepada Nabi kita alaihissalatu bahwa Nabi berlindung dari lima perkara salah satunya adalah wamin khalilin makirin dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sahabat yang bermakar yang menginginkan keburukan buat kita sahabat khalil ini Sampai tingkatan kekasih. Artinya orang yang sangat dekat banget sama kita. Tapi ternyata dia itu bermakar buat kita. Menginginkan keburukan buat kita. Matanya melihat aku dengan pandangan yang 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 biasa. Seakan-akan penuh dengan cinta. Tapi hatinya menyimpan sesuatu di dirinya. Kalau dia melihat kebaikan aku lakukan, dia sembunyikan. Tapi kalau dia melihat aku melakukan keburukan, dia sebarkan. Ada yang seperti itu. Hati-hati, jemaah hati-hati. Allah itu tahu apa maksudmu. Jadi ini ayat-ayat yang berkaitan dengan pengawasan Allah. Jalla, Jalla. Banyak sekali. Bahkan nama-nama Allah yang alim. Nama Allah al-alim. Allah itu yang maha mengetahui. Al-basir. Al-muhid. Asami, As uh, apalagi arqib ya, itu nama-nama yang menunjukkan kalau Allah tuh mengawasin kita, sehingga salah satu cara supaya kita sampai tingkat ihsan dalam beribadah kepada Allah yang selantiasa menghadirkan pengawasan Allah, apalagi nih Ramadan nih orang yang puasa, orang puasa tuh termasuk ibadah yang nggak bisa pamer sebenarnya. Karena puasa itu tidak melakukan amalan sesuatu. Puasa itu meninggalkan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu kelihatan sama orang. Orang sholat kelihatan ada gerakannya. Orang sodakok kelihatan dia menyemberikan Tapi orang yang puasa enggak. Dia enggak melakukan apa-apa. Ini yang menyebabkan puasa itu amalan yang tersembunyi. Sehingga Allah sendiri yang memberikan pahala khusus buat dia. Sehingga kalau ada orang yang riak dengan puasanya, maka sangat apa ya, sangat sangat konyol sekali. Karena sejati ibadah puasa itu ibadah yang tersembunyi. Istrinya mungkin nggak tahu dia sedang puasa. Pagi berangkat kerja, bang nggak sarapan bang, aduh gampang lah nanti berangkat ke tempat kerjanya. Pulang sore, mungkin orang di tempatnya berpikir nih orang sedang sedang puasa nih. Abu Gunsino, sedang nggak tahu mereka sedang puasa, mungkin dia sudah makan di luar di kantin atau di mana pulang kerja mau sampai rumah, dia dia bikin teh deh atau apa dia minum, teh itu jadi berbuka dia, nggak ada yang tahu cuma Allah jelajah, maka di sini ibadah puasa adalah ibadah yang mengatih kita untuk menghadirkan muraqabatullah. dan Allah mengatakan dalam hadis Qudsi, wasi illa Kullu amal ibni Adam lahu illa sol fa inna Semua amalan anak Adam itu hitungannya untuk dia. Sudah ada hitungannya. Sudah disebutkan. Satu jadi sepuluh, sepuluh jadi tujuh ratus. Kecuali puasa. Fa innahuli Puasa itu untuk aku. Milikku. Wa ana azzibihi. Aku yang akan kasih pahala. Hitungannya ada di sisi Allah. Kenapa? Fa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarbuhu min ajil. Dia meninggalkan. Makan, minum syahwatnya karena aku. Maka inilah sebuah keutamaan puasa ya. Paling nggak kita bisa melatih diri kita untuk senantiasa diawasi Allah ketika di kamar kita bisa ambil air minum. Kunci kamar ambil air minum. Bisa melakukan itu. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tahu kita berpuasa untuk Allah dan Allah mengawasi kita. Barakallahu fikum. Tapi mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ayat-ayat uh, di babul muraqabah mungkin kita akan masuk di pembahasan tentang hadis-hadis tentang muraqabah ini di perjumpaan yang akan datang kiranya ada pertanyaan tafadhalu Uh, ya Ustaz, saya ada pertanyaan ini. Uh, hmm. di zaman sekarang ini bagaimana caranya berbaikat Ustaz uh, sehubungan dengan bab kejujuran tadi? Lalu juga apakah bersumpah di atas Al-Quran itu ada tuntunannya Ustaz? Iya. Ya berkaitan dengan bayat. Bayat itu sebenarnya adalah sebuah janji suci kepada pemimpin. Sebagaimana bayatnya para sahabat kepada Nabi Alaihissalam, bayatnya para sahabat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala Dan kepada pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. Bayat itu bisa berupa berjabatan tangan secara langsung. Tapi uh, bisa jadi yang terjadi seperti di Arab Saudi contohnya umpamanya. Mereka biasanya pemimpin-pemimpin Qabila. Ketika raja berganti, pemimpin-pemimpin Qabila yang datang mewakili kaumnya. Dia berbayat atas kaumnya untuk taat dan patuh. Sedangkan seperti kita umpamanya, mungkin teman-teman yang di Oman, seperti itu pula. Jadi caranya biasanya pemimpin-pemimpin kobilah-kobilah -pemimpin yang ada di Oman itu berbaikat kepada Sultan Qaboos. Ya. Mereka datang ke sana berbaikat menyatakan kesetiaannya, loyalitasnya kepada pemerintahan yang ada. Seperti itu model bayat yang ada. Adapun kita orang Indonesia kepada pemerintahan kita yang ada. Walaupun tidak dengan salaman, tapi kita menyatakan bahwasanya dia adalah pemimpin yang yang sah, ya kita taat dan nurut kepada beliau. Berkaitan dengan sumpah dengan Al-Quran Al karim Jadi memang bolehkah kita sumpah dengan mushaf? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena kita diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah Jalla lalu Dan dengan sifat-sifat Allah maka sebagian memperbolehkan bersumpah dengan Al-Qur'an bukan dengan mushafnya tapi dengan Al-Qur'annya sebagai kalamullah. Jadi bersumpah itu dengan kalamullahnya. Itu diperbolehkan. Walaupun sebenarnya tetap bersumpah yang yang mereka ingin sumpahnya supaya lebih lebih apa ya? Lebih meyakinkanlah. Padahal enggak juga. Cuma. Kita lihat yang disumpah-sumpah dengan Quran. Banyak akhirnya masuk ke penjara KPK juga. Maka sebenarnya bukan bukan itunya yang perlu ditumbuhkan di hati kita. Setiap muslim itu memang berjanji bersumpah dengan nama Allah. Untuk berbuat kebaikan. Maka kalau dikatakan bersumpah dengan Al-Quran Al-Karim tadi yang disampaikan. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat mungkin membolehkan. Dikarenakan Al-Quran adalah Kalamullah, sebagai kalamullah Sehingga boleh orang bersumpah dengan Al-Quran Al Karim uh, Ustaz, pertanyaan tentang uh, Orang yang meninggal di jalan Allah Apakah orang yang meninggal di jalan Allah itu Harus dengan cara berperang Ustadz? Kemudian yang kedua Kalau misalnya uh, Kalau kita melihat daftar dari uh, penerima zakat atau mustahik itu ada uh, tercantum visabilillah, artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Apakah kita me memberikannya kepada orang-orang yang akan berperang atau gimana, Ustaz Nah, fikir ya, pertanyaan yang menarik sekali ini, Jemaah berkait dengan visabilillah. Jadi kalau berkaitan dengan jihad visabilillah, maka yang dimaksud adalah berperang untuk menegakkan kalimat Allah itu yang namanya Fisabilillah. Tapi visabilillah itu secara arti bahasa adalah di jalan Allah. Orang sodako ke masjid masuk visabilillah. Orang memberikan fakir miskin, anak-anak yang sekolah, para penuntut ilmu kita memberi kepada mereka itu visabilillah. Kalau dikatakan bagaimana dengan orang penuntut ilmu yang kata Nabi SAW, Man kharaja fi talabil ilmi Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Contohnya nih jamaah yang sekarang datang kajian. Dia keluar dari rumahnya menuntut ilmu. Dia datang, maka dia berada di Fisabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Begitu pula anak-anak yang belajar ke pesantren, ada yang belajar kuliah di tempat yang jauh, belajar agama di sana. Dia itu Fisabilillah. Sampai dia pulang, namun memang istilah visabilah di beberapa tempat itu lebih kepada jihad, yaitu perang di jalan Allah. Jadi, katakan visabilah di ayat tentang zakat, Innama fuqara ul yang di surat at taubah tentang delapan asnaf yang berhak mendapatkan zakat, salah satunya adalah visabilah semua yang disebutkan di ayat tadi lil masakin wal amilina 'alaiha wa itu wal gharib ayat-ayat yang berkaitan dengan mereka yang berhak mendapatkan zakat semuanya itu sebenarnya di jalan Allah kita membantu mereka tapi dihususkan fisabilillah adalah untuk jihad di jalan Allah maka di sini para ulama berpendapat ya jumhur ulama berpendapat bahwasanya fisabilillah yang dimaksud di ayat ini adalah berjihad di jalan Allah. Bolehkah zakat untuk membangun masjid? Bolehkah zakat untuk membangun madrasah? Bolehkah zakat untuk membangun jembatan? Yang semua adalah amal-amal kebaikan. Semuanya di jalan Allah. Jalla jalan Tapi ayat ini khusus tentang jihad. Maka zakat itu diberikan di masa Nabi SAW. Zakat-zakat para sahabat itu, onta apa itu digunakan untuk untuk berperang di jalan Allah. Untuk beli persenjataan pada waktu itu. Untuk beli baju perang. Untuk beli bekal, untuk memberakatkan mereka yang mau berjihad di jalan Allah, betul, itu memang salah satu tempat uh, untuk zakat. Ya, adalah visabilah. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat, bolehlah untuk bangun masjid. Kalau memang masjidnya nggak ada harta lagi, artinya nggak ada duit, kecuali duit zakat. Maka ketika itu, sebagian ulama berpendapat, kalau memang tidak ada lagi, mungkin boleh digunakan untuk membangun masjid, tapi tetap pendapat yang lebih kuat visabilah dalam ayat tersebut adalah berperang di jalan Allah. Barakallahu fiikum. Nah. Uh, ini ada satu pertanyaan lagi dari Oman. Uh, ada suatu kasus ini suami membelikan anggota keluarga suatu barang tersier atau mewah mungkin untuk keluarga sang suami. Lalu suami istri, uh, tersebut minta izin kepada istrinya. Tapi sepertinya istrinya sebenarnya tidak ikhlas. Uh, hanya untuk menghindari konflik saja si istri menyetujui untuk membeli barang yang sifatnya uh, barang tersier tersebut. Walaupun hatinya tidak ridho. apakah tindakan istri tersebut dimenarkan Ustaz. Nah ini subhanallah ya. Perkaitan dengan hubungan suami istri. Kita harus paham dengan posisi kita masing-masing. Kita paham dengan hak dan kewajiban. Kalau tadi seorang suami kadangkala -kadang memberikan sesuatu, sejatinya suami kalau mau beli sesuatu itu tidak perlu minta izin sama istrinya. Apabila dia menggunakan uang, dia tapi sebagian suami ingin menjalin hubungan yang lebih baik sama istrinya, sehingga ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia musyawarah sama istrinya. Aku mau belikan ini buat keluarga, buat... Buat kakak mungkin, buat abahnya, buat siapapun dia ingin memiliki satu, Maka tugas istri pada waktu itu, dia kalau memang yang dilakukan suaminya baik, maka dukung. Dan itu duit-duitnya dia. Kadang-kadang berat menerima. Sebagian istri mengatakan, ya Allah, anak gak pernah dikasih kayak gitu sama suami, Masa suaminya kasih dia? Ada perasaan seperti itu kadang-kadang di istri, umpamanya. Tapi udah, terima hal itu. Terima hal itu, ya bang mudah-mudahan jadi baiknya. Dan ketahuilah bahwasanya apabila suami melakukan itu lillahi ta'ala, Allah akan kasih ganti. Tapi kalau yang dilakukan suami sia-sia umpamanya, satu hal yang, yang kurang berguna, mungkin sang istri bisa memberikan pendapat dia sambil mengatakan bang kalau pendapatku sih mungkin lebih baik dibelikan ini tapi itu terserah sama abang lah kan abang yang punya duit seperti itu. Jadi bisa memberikan masukan dia. Tapi kalau suami sudah memutuskan sesuatu, selesai sudah. Karena apa? Karena duit-duitnya dia. Ini perbedaan suami sama istri. Istri, istri pun sebenarnya pendapat yang lebih roji. Ketika istri mau belanja sesuatu untuk diri dia, dengan uang dia, dia tidak tidak wajib bermusyawarah dengan suami. Tapi menjadi sesuatu yang lebih indah. Ketika sang istri meminta izin kepada suaminya untuk beli sesuatu. Walaupun ada sering lama berpendapat, istri nggak boleh menggunakan uangnya kecuali dengan izin suaminya. umpamanya Maka sikap istri yang lebih uh, lebih utama sebenarnya memberikan masukan kalau memang yang dilakukan suami kurang baik. Tapi kalau yang dilakukan suami baik, ya udah biarin dan dukung dia. Ketika umumnya engkau merasa tidak diberikan hakmu, suami lebih perhatian sama orang lain, maka pada saat itu ingat Allah tuh ngeliat kondisi tersebut minta hakmu kepada Allah jalla Jalalu. Allah akan kasih jauh lebih bagus daripada yang diberikan suami kepada orang lain Hada wallahu alamu yes, uh, mungkin cukup dari Oman uh, Tafadol, prabu muli Sakilah uh, khair atas kesempatannya untuk prabu muli Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan kita untuk uh, berlalu lintas di jalan raya, itu kan ada peraturan dari uh, pemerintah atau dari kepolisian kan harap mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila kita melanggar peraturan lalu lintas, apakah itu merupakan sikap yang kita tidak murokkobah atau uh, jadi? Melanggar peraturan itu Nah Masya Allah Benar jemaah Kita ini kan diperintahkan untuk ta'at Wa Allah, wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Allah wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Ta'atilah kepada Allah Kepada rasulnya Dan ulil amr Dan pemerintah yang ada Jadi selama aturan yang dibikin pemerintah itu Untuk kebaikan kita Maka taati Walaupun anak anak kadang kalah sering ditegur sama teman-teman. Ustadz, Ustadz kok nggak pakai helm? Anak mau deket sini kan nggak apa-apa mah polisinya memang nggak pakai helm. Jadi ada daerah-daerah yang memang wajib pakai, umpamanya wajib pakai helm. Kalau di dalam gang mamanya orang yang jaraknya dekat ya, yang memang tidak membutuhkan pakai helm dan memang secara aturan termasuk yang ditoleransi umpamanya, berarti kita nggak ada masalah melanggar dalam artian dalam batasan yang memang ditoleransi umpamanya tapi ada peraturan yang yang memang harus dia. Seperti orang yang umpamanya motong lampu merah, mutus lampu merah dia. Itu sangat berbahaya sekali dan dia membahayakan nyawa orang lain selain dia durhaka kepada pemerintah yang ada tidak mentaati aturan pemerintah pada waktu itu, maka dia termasuk melakukan dosa pada waktu itu. Maka aturan-aturan yang dibikin itu yang untuk kebaikan yang kita perlu menghadirkan. Dan kita lihat Mumaya berkaitan dengan dengan sabuk ya. Sabuk pengaman. Kadang-kadang kalau sudah ada razia semua sibuk dengan sabuknya. Ketika nggak ada razia, dia nggak pakai sabuk pengaman karena memang nggak ada yang ngawasin. Di sini dia lebih takut kepada pengawasan manusia kadang-kadang. Hadza -kadang. wallahu uh, untuk pertanyaan kedua Ustadz, uh... Kami ini suka sering mendengar kajian ustadz. Video-video uh, pendek ya, uh, itu ada backsoundnya, kayak musik-musik gitu, ustadz. Itu kita mendengarkan, itu di satu sisi kami ingin mendengarkan kajiannya ustadz, tapi di sisi lain uh, backsoundnya itu musik-musiknya itu uh, bagaimana, itu ustadz. Subhanallah, iya ya, betul, ini Ini sekarang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya zaman. Jadi bukan hanya video anak, bahkan video masyaikh pun ya. Syekh-syekh di Medina, syekh-syekh yang ada di Saudi itu dipotong-potong sama mereka. Kemudian mereka kasih arti sambil dikasih eh back sound yang musik, yang macam-macam ya. Ini termasuk tidak amanat. Mereka juga tidak minta izin kepada ustadznya. Maka seharusnya mungkin lebih baik jangan ya jangan di, didengerin yang seperti itu. Artinya kan sebenarnya videonya Ustadz ini ada yang nggak pakai itu. Cuma ada orang-orang yang motong-motong kemudian dia memasukkan tadi musik-musik ke dalam ke dalam ceramah Ustadz ya. Maka lebih baik jangan didengarin, dengerin yang aslinya. Karena insya Allah yang aslinya sebenarnya nggak pakai nggak pakai background tadi yang kalau backsoundnya itu suara burung, backsoundnya itu adalah suara ombak, suaranya apa yang memang suara-suara itu suara-suara alami nggak ada masalah, tapi kalau sudah suara musik maka mungkin jangan didengerin. Dengarkan pakai pakai uh, yang aslinya, yang belum dimasukin seperti itu. Dan ini termasuk amanah dalam dalam menyebarkan media. Para ustadz seharusnya mereka meminta izin terlebih dahulu, meminta keriduan ustadz ustadz suka videonya tersebar. Orang-orang mendengarkan, mengambil manfaat. Tapi jangan sampai dirubah. Hadza wallahu a'lam suhabna. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa uh, Ketika kita Punya niat baik untuk Menolong seseorang Ustaz uh, Tapi Orang terdekatnya tuh merasa Merasa Kurang suka gitu Dengan kita kayak gitu karena Tidak akrab atau Ada sesuatu itu gimana Ustaz Apa kita harus tetap bantu Atau gimana nah, subhanallah ya Ya, berkaitan dengan kita, kadang kala mau berbuat baik, tapi ternyata nanti menimbulkan masalah. Maka kita carilah cara bagaimana berbuat baik sama orang itu tanpa menimbulkan masalah. Gimana caranya? Mungkin caranya kita mau bantu Fulan kalau anak yang bantu bermasalah, maka cari orang lain. Mami kita mau bantu duit nih, nih antum yang masih bilang dari orang lah, jangan bilang dari anak. Soalnya kalau dari anak nanti jadi masalah. Itu mungkin terjadi seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang karena kebencian kita kirim sesuatu kepada dia malah dibuang. Karena tahu siapa yang kirim pulang enggak enggak, 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 Tapi kalau orang lain diterima, berarti kan kebencian dia sama kita. Sedangkan kita mau berbuat baik sama dia, lillahi ta'ala. Maka cari cara berbuat baik yang dia mendapatkan kebaikan kita tanpa tahu, tanpa mengetahui kalau kita yang telah berbuat tersebut. Halimullahu alamu Nah, pertanyaan terakhir mungkin soalnya udah azan di sini jemaah. Syukran Ustaz, itu aja mungkin. Alhamdulillah, ah. ka, itu. Barakallah Fik. Mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.